The four of us are here to prevent the apocalypse. Yuhuhuhuhu, hai hai hai, selamat datang di Cinema Channel Project. Gimana kabar kalian hari ini? Kuharap kalian selalu baik-baik saja. Film yang akan kita bahas atau ceritanya kali ini berjudul Knock and the Cabin, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Film ini dibintangi oleh Dave Bautista sebagai Leonard, Jonathan Groff sebagai Eric, Ben Aldridge sebagai Andrew, Nikki Amuka-Bridge sebagai Sabrina, Rupert Grint sebagai Redmond, Abby Quinn sebagai Adrian, Christine Chiu sebagai Wen. Bercerita tentang empat orang yang memiliki penglihatan tentang masa depan, tentang bumi yang akan kiamat. Mereka berempat menemui sebuah keluarga yang sedang liburan untuk mengorbankan salah satu dari mereka agar kiamat bumi tidak terjadi. Keluarga itu terdiri dari Eric, Andrew, dan Wen. Karena tidak percaya, mereka tidak mengorbankan siapapun. Karena hal itu, salah satu dari empat orang itu harus dikorbankan yang memunculkan bencana. Agar lebih jelas, mari kita mulai alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Wen yang sedang menangkap belalang untuk dipeliharanya. Wen sedang liburan bersama kedua ayahnya yang bernama Andrew dan Eric di sebuah pondok di tengah hutan. Tiba-tiba datang laki-laki misterius mendekati Wen. Laki-laki itu bernama Leonard. Leonard sangat ramah saat berbincang-bincang dengan Wen. Ia juga ingin menjadi teman Wen karena baru pertama melihatnya Wen agak ketakutan. Saat Leonard menawarkan untuk membantu Wen menangkap belalang, Wen jadi tidak begitu takut. Tak berselang lama, datang ketiga rekan Eric yang masing-masing membawa senjata, yang bernama Sabrina, Redmond, dan Adrian. Melihat itu, Wen ketakutan, kemudian lari masuk ke dalam rumah, memberitahu kepada Andrew dan Eric kalau ada orang asing membawa senjata, dan Wen meminta mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Leonard mengetuk pintu dan meminta untuk membuka pintu agar bisa berbincang-bincang lebih tenang. Eric meminta dengan sopan untuk mereka pergi dari rumah itu. Lalu Leonard menjelaskan kalau mereka ke tempat itu berniat menyelamatkan banyak orang. Sekali lagi, Leonard meminta untuk membuka pintu agar bisa menjelaskan lebih detail. Andrew mencoba menghubungi polisi namun tidak bisa karena tidak ada sinyal di tempat itu. Karena Andrew dan Eric tetap tidak mau membuka pintu, Leonard bersama yang lain berusaha masuk dengan paksa. Andrew, Eric, dan Wen kemudian menutup semua pintu dan jendela. Redmond memecahkan kaca lalu membuka pintu. Melihat Sabrina sudah ada di dalam rumah, Eric bertarung dengannya. Namun Eric terjegal dan kepalanya terbentur keras, yang membuatnya mengalami luka di kepala yang cukup parah. Andrew berusaha membangunkannya. Tiba-tiba Redmond menyerang Andrew, yang pada akhirnya Andrew dan Eric menjadi tahanan mereka. Satu persatu memperkenalkan diri. Yang pertama, Sabrina, seorang perawat. Setelah itu Leonard, seorang guru dan bartender. Reomot, seorang yang suka bir dan jalan-jalan di pantai. Tentramen, bekerja di perusahaan gas. Dan yang terakhir Adrian, seorang koki. Leonard menjelaskan tujuan mereka ke tempat itu. Mereka semua mendapat penglihatan kalau dunia akan kiamat. Banyak bencana yang menimpa orang-orang di dunia seperti tsunami, wabah mengerikan dan langit akan runtuh. Untuk mencegah itu semua dibutuhkan pengorbanan. Salah satu di antara Andrew, Eric, dan Wen. Setelah memilih, Leonard akan membunuhnya dan tidak boleh bunuh diri. Andrew menganggap mereka mengalami gangguan mental atau delusi. Andrew mengatakan tidak akan memilih siapa-siapa. Leonard berkata kalau mereka tidak memilih, mereka bertiga akan tetap hidup namun semua orang seluruh dunia akan binasa dan mereka akan hidup hanya bertiga di dunia. Karena Andrew tidak mau memilih siapapun, dengan terpaksa Leonard mengorbankan Redmond untuk melepaskan wabah karena dosa manusia. Redmond mempersiapkan diri untuk dikorbankan. Ia memakai tutup kepala putih. Sekilas Eric seperti melihat kilauan cahaya dari kaca di belakang Redmond. Setelah siap, Leonard dan yang lainnya membunuh Redmond.
Setelah melakukan ritual itu, Leonard dan lainnya tampak sedih. Setelah itu mereka membawa jasadnya keluar rumah. Andrew dan Eric masih terlihat shock melihat kejadian itu. Agar mereka percaya, Leonard kemudian menyalakan TV dan meminta Eric dan Andrew untuk melihatnya. Dalam berita disampaikan tentang tsunami yang melanda beberapa tempat. Leonard memperlihatkan berita itu untuk menunjukkan akibat karena Andrew dan Eric tidak memilih. Bencana itu terjadi karena kematian Redmond. Leonard, Adrian, dan Sabrina melihat berita itu tampak terkejut karena semua yang terjadi seperti yang ada di penglihatan mereka. Diperlihatkan juga tsunami yang begitu besar melanda warga yang sedang berlibur di pantai. Karena hari itu sudah ada yang dikorbankan, Leonard memberi kesempatan untuk Andrew dan Eric kembali memikirkannya, membuat pilihan untuk esok hari atau tetap dengan keputusan yang awal. Selama mereka memikirkan itu, Leonard dan yang lainnya akan memenuhi semua kebutuhannya. Tak selang lama, Sabrina mengobati luka kepala Eric sambil menceritakan bagaimana ia mendapat penglihatan dan coba mempengaruhi Eric akan membuat pilihan dan percaya dengan yang Sabrina dan lain katakan. Terus meyakinkan Eric agar percaya. Namun Eric tetap memilih keluarganya. Di sisi lain, Wayne diam-diam kabur dari rumah. Lewat ruang bawah tanah untuk mencari bantuan. Leonard yang mengetahui Wayne kabur mencoba mencarinya. Wayne berusaha bersembunyi namun Leonard tetap bisa menemukannya dan membawanya kembali ke rumah itu. Leonard memberitahu kalau saat ini tidak boleh ada yang kabur. Andrew menanyakan keadaan Eric. Eric mengatakan kalau kepalanya masih berdengung tapi pandangannya lebih jelas. Andrew memberitahu Eric kalau gempa itu terjadi 4 jam yang lalu. Leonard selalu melihat jam tangan berulang kali. Menurut Andrew, mereka sudah mengatur semuanya. Dengan luka di kepala Eric, Andrew ingin Eric tetap berpikir jernih dan tidak terpengaruh. Eric berkata kalau dirinya tidak percaya dengan Leonard dan yang lainnya. Andrew berpikir kalau mereka menjadi target dari dulu. Andrew teringat dan merasa mengenal Redmond. Menurut Andrew, Redmond adalah orang yang menyerangnya di bar bertahun-tahun yang lalu. Eric mengatakan kalau pria itu bernama O'Bannon, bukan Redmond. Andrew lalu meminta agar mengambil dompet Redmond untuk mengetahui nama sebenarnya. Namun Leonard tidak mau karena untuk sekarang nama tidak penting. Adrian mulai ragu dengan Redmond dan ingin memastikan siapa sebenarnya. Karena mereka bertemu belum lama, Leonard mengatakan kalau mereka tidak boleh ragu dengan penglihatan mereka. Hari berikutnya, Adrian membuatkan makan untuk Wayne. Wayne dengan tenang memakannya. Setelah selesai makan, Wayne mendekati Eric memberikan sebuah pisau. Eric meminta agar Wayne melakukan sesuatu yang pernah dilakukan saat perayaan Thanksgiving saat Eric memberi tanda dengan menganggukkan kepala. Saat Leonard menanyakan tentang pilihan, Eric mencoba memotong talinya dengan pisau. Karena selanjutnya yang dikorbankan adalah Adrian, ia meminta untuk Eric membuat pilihan. Namun Eric mengatakan agar Adrian pergi saja dan tidak akan jadi apa-apa. Namun Adrian percaya semua akan berhenti kalau Eric membuat pilihan. Adrian lalu menceritakan kalau dirinya memiliki seorang putra. Adrian memohon kepada Eric untuk melakukan yang seharusnya agar putranya selamat. Ia juga mendapat penglihatan kalau anaknya mati terbakar berkali-kali. Andrew mengatakan untuk membiarkan waktunya habis dan tidak akan menuruti apa yang mereka minta. Karena tidak ada pilihan, Adrian kemudian dibunuh seperti Redmond. Dengan penuh kesedihan, Leonard memindahkan mayatnya ke dalam kamar. Sedangkan Sabrina mencoba menenangkan diri. Leonard mengatakan kalau ratusan ribu orang akan mati, karena kematian Adrian berarti melepaskan bencana kedua. Sabrina kemudian menyalakan TV. Dalam berita membahas soal virus yang berbahaya yang sudah menginfeksi banyak orang. Virus itu sangat mudah ditularkan dan sangat berbahaya buat anak-anak. Melakukan karantina besar-besaran di seluruh dunia. Eric kemudian mengatakan kalau melihat sosok yang berada di pantulan cermin sebelum Redmond dieksekusi. Andrew mencoba membuat Eric tenang dan mengatakan kalau Andrew mengalami gagal otak yang membuat dirinya sensitif dengan cahaya. Karena melihat berita itu tidak disiarkan secara langsung dan virus itu sudah ada berbulan-bulan sebelumnya. Andrew menganggap Leonard sudah tahu dan memasukkan berita dalam rencana mereka agar lebih meyakinkan.
Harry kemudian memberi kode kepada Wen. Wen kemudian berteriak-teriak ingin menonton acara TV yang ia sukai. Melihat itu, Leonard mencoba menenangkan Wen. Dengan cepat, Eric memotong talinya dan menyerang Leonard, sedangkan Andrew melepaskan ikatannya lalu berusaha keluar untuk mengambil pistol yang ada di mobilnya. Sabrina mengetahui Andrew lari kemudian mengejarnya. Saat Andrew akan membuka pintu mobilnya, Sabrina memukul kakinya. Andrew lalu menyerang Sabrina dengan tanah, langsung masuk ke mobil dan mengambil senjatanya. Andrew menodong Sabrina dan memintanya untuk menjauh. Sabrina kemudian lari meninggalkan Andrew. Andrew masuk ke dalam rumah, lalu menodong Leonard untuk menjauhi Eric. Tiba-tiba, Sabrina berlari mendekati Andrew. Andrew menembaknya hingga tewas. Karena waktunya untuk pengorbanan berikutnya, melihat Sabrina yang sudah mati, Leonard kemudian melakukan ritualnya. Setelah itu, membawa mayatnya masuk ke kamar. Sementara Andrew mengambil dompet Redmond dan melihat KTP-nya. Ternyata namanya O'Bannon, sama dengan yang menyerang Andrew. Mungkin alasan O'Bannon menyerang Andrew di bar itu untuk mencegah kiamat bumi yang akan terjadi, yang ada di penglihatannya. Padahal penyerangan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bisa diasumsikan kalau O'Bannon mendapat penglihatan sudah lama. Andrew meminta Leonard untuk masuk dalam kamar mandi. Setelah itu Andrew menguncinya. Tak lama terdengar suara pecahan kaca, mereka mengira Leonard kabur. Saat Andrew membukanya, jendela kamar mandi pecah dan tidak ada siapa-siapa. Andrew menembak dalam bathtub namun tidak ada apa-apa. Saat Andrew mencoba membuka tirai, Leonard menyerangnya dan merebut pistolnya berbalik menodong Andrew dan Eric. Leonard meminta untuk menyalakan TV namun Andrew tidak mau. Yang menyalakan adalah Eric. Di berita itu diperlihatkan banyak pesawat jatuh tiba-tiba tanpa sebab. Eric dan Wayne terpana melihat berita itu. Leona yang pernah mendengar berita itu mencoba menirukan apa yang dikatakan oleh penyiar berita. Leonard bisa mengatakannya dengan sama persis. Andrew semakin panik dan percaya kalau itu hanyalah settingan. Sedangkan Eric mulai percaya kalau itu bukan kebetulan. Leonard kemudian meminta Andrew dan Eric keluar ke dek belakang. Karena Leonard akan melakukan pengorbanan terakhirnya. Sebelum itu dilakukan, Eric meminta Wen untuk mendengar musik di rumah pohon. Leonard kemudian bunuh diri dengan memotong lehernya. Setelah itu datang badai dan sambaran petir. Eric mulai merasakan sesuatu dari cahaya yang dilihatnya. Eric mengatakan kalau mereka tidak ditargetkan namun sudah jalannya. Andrew mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Kalaupun itu terjadi, Andrew ingin menjalani hidup bertiga saja. Eric mengatakan kalau mereka datang untuk menghabiskan waktu bersama Eric, Andrew, dan Wayne agar saling mengenal. Mereka berempat mewakili aspek manusia. Redmond adalah kedengkian, Adrian adalah pengasuh, Sabrina penyembuh, Leonard pembimbing. Mereka adalah empat penunggang kuda di hari kiamat. Demi masa depan Wayne, Eric meminta Andrew membunuhnya sebagai bentuk pengorbanan dan penyelamatan. Walaupun berat, Andrew menembaknya. Setelah itu, Andrew menemui Wayne dengan menangis. Dengan rumahnya terbakar tersambar petir. Setelah itu, Andrew dan Wayne lalu berjalan menuju mobil Redmond dan pergi menggunakannya. Tak lama mereka berhenti di rest area, mereka melihat berita kalau semua pencarian yang terjadi sudah berhenti. Di mobil itu, Andrew menemukan sertifikat milik Leonard, ID perawat milik Sabrina, dan foto Adrian dengan anaknya yang bernama Charlie. Mereka kemudian pergi dari tempat itu. Dunia tidak jadi kiamat dan cerita usai.